Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini adalah hari keempat mungkin pelaksanaan syuting Paskibra Kecamatan Cicurug tahun 2023. Dan alhamdulillah kami dipercaya kembali untuk melaksanakan dokumentasi kegiatan Paskibra pada tahun ini. Nah, jika kalian penasaran, nanti videonya bisa dilihat di YouTube Paskibra Kecamatan. Nah, saya di sini mau cerita sedikit bagaimana proses pengambilan gambar, baik itu cerita yang menarik ataupun tidak menarik, silahkan disimak. Dan juga saya ditemani dengan orang-orang, rekan-rekan sebagai pembantu, sebagai babu. Bohong, rekan-rekan sebagai pembantu ya. Kumaha pembantu mah kasar teuing. Sebagai pendamping. Pendamping mah teu membantu. Oh. Namanya. Berarti teman rekan-rekan. Iya, rekan tapi untuk membantu rekan untuk membantu berarti gitu. Saya ditemani rekan untuk membantu saya dalam mengambil gambar. Nah, jadi kalian silahkan nanti menyimak rekan-rekan saya di pinggir biar mereka saja yang berbicara. Oke. Jadi asik sih. Jadi untuk apa? Dokumentasi Paskibra Kecamatan Cicurug ya sangat seru ya. Dan capek juga gitu ya. Dan udah. Terus ini benar-benar jujur pertama kali ya kayak ikutan job yang benar-benar segede ini, termasuknya gede banget ini kecamatan tuh apa ya? Ya biasanya kita tuh berdua nih sama Davinta kita biasanya emang job lumayan tapi nggak segede ini dan nggak selelah ini gitu. Biasanya kita juga cuman kayak ya tipis-tipis tapi ini benar-benar kayak capek tapi ada sensasi serunya juga, ada apa ya kayak pengalaman-pengalaman gimana sih sebenarnya cara megang kamera yang benar gimana, terus cara megang apa namanya, banyak banget deh yang kayak benar-benar dapat pelajaran dari sini gitu. Terus itu aja sih dari saya mah. Jadi ini pengalaman pertama saya untuk dokumentasi di luar sekolah. Kan biasa cuma dapat kebagian dokumentasi itu di luar sekolah. Tapi di dalam biasanya. Ya, sekarang di luar sekolah jadi dapat pengalaman juga. Ya, sudah, terima kasih. Nah, kalau kalian lihat video tahun kemarin itu videonya ya saya itu adalah salah satu video terbaik yang pernah saya buat juga ya selaku director mungkin. Dan untuk yang proyek kali ini pun sama, saya sebagai director harus membuat konsep yang berbeda dari tahun kemarin, juga konsep yang istilahnya menarik seperti itu. Nah, dalam proses perjalanannya itu ternyata tidak banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi. Misalkan ada jam 8 itu sudah mulai syuting, keinginannya ya ekspektasi. Cuman pada kenyataannya itu bisa ngaret sampai jam 10 atau bahkan jam 12 lebih. Nah, jadi kan memang untuk perbedaan tahun kemarin dan sekarang itu berbeda. Tahun kemarin itu kami memang lebih difokuskan untuk benar-benar video anak Capaska. Jadi sekitar 34 orang kalau nggak salah, 34 atau 37. Nah, sekarang itu kenapa lebih capek? Karena orang-orangnya itu lebih banyak, dua kali lipat ditambah penggiring. Jadi kalau misalkan anak paskibranya aja ada 37 orang dan anak penggiringnya 37 orang, berarti ada 74 orang yang kami harus shoot gitu. Jadi kebayangkan 74 orang di waktu yang bersamaan dengan konsep yang harus ya harus sama, dan juga kita mengejar waktu di deadline, karena di sisi lain kita juga tidak boleh mempres anak-anaknya untuk terlalu capek kan, yang memang job desk mereka itu kan pengibaran ya, bukan bikin video. Cuman ya kita memaksimalkan hal itu, dan memang
mungkin mereka juga punya kesibukan ataupun urusan pribadinya yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan waktu dan juga keterlambatan syuting. Oke, dan berikutnya ini hari ini itu adalah kita itu nge-shoot scene tambahan yang anak paskibra sekaligus nanti malam ada pengukuhan. Dan yang kemarin itu kita hari pertama juga sama di sini. Hari pertama itu kita shoot PDL dan PDH. Namun belum bisa di-shoot semua dan baru bisa hari ini. Lalu kemudian ada lagi setelah pertemuan yang pertama, pertemuan yang keduanya itu kita shoot Gladiersik di alun-alun Cicurug sekalian mengecek formasi di atas itu apakah sudah rapi apa tidak. Dan alhamdulillah ketika dilihat dari atas itu hanya sedikit revisi saja gitu, jadi secara keseluruhan itu sudah baik dan kita juga melaksanakannya dengan lancar, hanya sedikit terkendala panas mungkin. Lalu hari ini kita ada syuting pengukuhan nanti malam, dan tadi dan hari ini yang baru kita selesai lakukan adalah sesi wawancara. Nah untuk besok adalah hari terakhir kami syuting pengibaran khususnya di alun-alun. Kita mulai sekitar jam 7 pagi dan selesai sampai penurunan sekitar jam 5 sore lah. Ya jadi begitulah kalian di balik layar paskibra. Kalian sudah kenalan nama masing-masing? Nah, Hancan kenalan. Saya Gencan Ketak. Oke, pokoknya mas sebagai penutup, nama saya Tegar Muhammad Asbar sebagai koordinator, sebagai direktur tim dokumentasi ya dari Tegma Creation. Ya, nama saya Davin Tabima Afrijal dari krunya Akang nih. Saya TB Haikal Diorahman Miratan dari krunya Tegma. Ya, saya Raihan Julian Mulyana dari krunya Tegma Creation. Oke, terima kasih sudah menonton aksi kegabutan kali ini. Sekarang kita mau sholat dulu. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Hey, halo.